Halo, halo lagi. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi. Oh, lanjut Mas Didik. Biasanya istirahat dulu. Ini mah langsung jadi dua stream aja biar saya bisa langsung bikin playlist. Selamat sore, teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang terkena dampak gempa ya? Mudah-mudahan teman-teman nggak kenapa-kenapa ya. Jadi nggak diedit gitu Mas Didik. Sebelumnya saya harus download dulu, potong videonya, terus upload lagi. Wah, masih ada Ramset. Wah, thank you Ramset ya, sudah menemani dari tadi siang. Ini Ramset nih moderator kita, yang juga moderator di Discord. Mantap. Sore semuanya ya, balik lagi kita. Coba kita cek dulu, kita absen-absen dulu. Ada Iqbal, sore Iqbal. Ada Kevin, ada Muhammad Rifai, Immanuel, Muhammad Naufal, Renaldi, ada Miftah, ada Basrunki, ada Aziz, ada Sandi Yuda. Ih, saya juga punya mahasiswa yang namanya Sandi Yuda. Kamu bukan? Edwin, Nela. Dari Lamongan nih Nela. Ada Mas Didik, ada Yande, halo-halo. Ada Basrunki, udah tadi ya. Ada Dika, ada Afgan. Ada player gratis. Lucu tuh namanya. Ada Alfi, ada Nur Soleh, Satya, ada Miftah. Dari Subang. Mudah-mudahan aman-aman aja ya. Hari ini tadi ada teman-teman kita yang dari Indonesia bagian timur, Jawa Tengah. Tadi pas berlangganan dapat cashback, wah mantap. Jadinya balik lagi buat dukung. Waduh, mantap. Thank you Ande. Gokil. Thank you. Lewat apa ininya? Membernya lewat Dana ya. Biasanya dapat cashback tuh pakai Dana. Oh, Ramset sambil rebahan sekarang, mantap ya. Kalau misalkan di chatnya ada yang aneh-aneh, langsung aja sikat Ramset. Sore ini kita sebentar aja, kita mau nyelesain tantangan dari ini dari Freecode Camp teman-teman. Ini saya kamera sebelah kiri, jadi masih agak awkward. Biasanya kan di atas saya lihatnya gampang, ini saya harus kesini kalau mau lihat teman-teman semua, jadi berbalik kesini. Monitor saya satu lagi di sini, jadi saya kalau ngelihat jauh gitu ke sini. Salah ya, harusnya monitornya pindah ke sini. Tidak apa-apa. Oh, pakai GoPay. Oke. Ya, tadi Surabaya dan sekitarnya gempa, bahkan sampai Bali kerasanya katanya. Tadi waktu live streaming yang pertama, semua viewernya langsung live report. Apa di sini gempa, di sini gempa, di sini gempa. Aduh, mudah-mudahan enggak kenapa-kenapa. Cukup besar tadi ya, 6,7 teman-teman si ininya gempa ya. Oke, jadi sore ini mau ngapain kita? Bandung hujan enggak? Bandung cerah seharian Miftah. Sore ini kita bakalan, bentar, kita balikin dulu. Salah ya. Jadi harusnya monitornya ada di situ. Nanti saya pindahin ke sana kameranya. Jadi sambil lihat chat. Coba-coba aja, namanya juga coba-coba, gak apa-apa. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah Freecode Camp. Teman-teman udah tau kan, Freecode Camp ini adalah sebuah website buat kita belajar coding. URL-nya ada di freecodecamp.org. Sini. Nah, di dalamnya kita bisa belajar macam-macam, mulai dari responsive web design ini yang paling dasar sampai nanti ke bawah nih bisa macam-macam. Kita baru sampai sini. Tantangannya ini ada banyak. Tantangannya mulai dari belajar HTML, belajar CSS sampai ke membuat project. Kita udah selesai semua, kita udah nyelesain dari awal bareng-bareng. Sampai ke sini bikin project. Kita udah bikin 3 buah project. Yang pertama, bikin tribute page. Kita bikin halaman tribute untuk Twice. Bikin survey form untuk Twice juga. Terus kita bikin technical documentation kemarin.
challenge terakhir kita, kita tinggal dua lagi nih. Beres semua, nanti kita dapat sertifikat. Lumayan lah ya, dapat sertifikat gratis dari Free Code Camp. Sehingga nanti selanjutnya kita masuk ke belajar JavaScript nih dari awal. Saya rencananya nanti bulan puasa pengen ngabuburit belajar JavaScript gitu. Jadi syaratnya kita harus selesaikan dulu ini. Lagi push rank, iya lagi push rank Free Code Camp. Ganti tema apa Alfi? Ganti temanya Free Code Camp atau ganti tema apa? Telat nontonnya? Ini baru mulai kok, kita baru mulai sekarang. Sekarang beresin dua, nah ya mudah-mudahan sekarang selesai dua. Karena, kenapa saya percaya diri untuk beresin dua? Karena kita nggak akan bikin dari nol. Jadi kebetulan kalau kalian ngikutin channel Web Programming Unpas, kita kan sering ngobar nih. Di ngobar kita pernah bikin landing page. Ada beberapa landing page ya. Kalau misalkan kita cek nih ya, WPU landing page. Kita googling aja. Ada beberapa landing page nih yang pernah kita buat. Ada yang simple, coba kita lihat videonya ya. Yang ini landing page pakai Bootstrap versi 4. Ini hasil akhirnya begini. Nah, ini dia hasil akhirnya. Terus kita juga pernah bikin pakai SAS. Halo teman-teman semua, Nih, pernah bikin pakai SAS, tapi ini kayaknya terlalu simple. Mana-mana. Nah, ini dia. Ini kita bikinnya pakai SAS. Ada lagi satu lagi. Satu lagi itu kita pernah bikin pakai CSS Grid. Nah, kayaknya itu yang akan kita pakai, teman-teman. Landing page CSS Grid. Ada nggak? Nah, ini dia. Halo teman-teman semua. CSS Grid. Oh, bukan yang ini. Kita lihat playlist. Halo teman-teman. Nah, ini dia. Ngobar 24. Halo teman-teman. Kita bikin ini. Nah, jadi kita bikin website untuk pengelolaan merchandise-nya WPU ceritanya. Kita mau pakai yang ini. Nanti kita cocok-cocokin dengan apa yang diminta oleh si Free Code Camp. Ya. Supaya nggak perlu bikin dari awal gitu. Bitrate-nya kok turun? Oh iya ya. Saya nggak ubah-ubah settingan loh, Kip. Mungkin ininya apa? Apa namanya? Internetnya lagi bermasalah kali. Saya nggak ubah settingannya. Kenapa jadi nge-lag ya? Ganti tema Twice ke Dota. Dota lagi ini baru ya, patch baru ya. Saya belum lihat tuh patch baru. Oh, mantap Miftah mau futsal. Siap Miftah. Untuk sekarang kan rata-rata pakai Bootstrap. Untuk yang masih belajar dasarnya langsung ke Bootstrap apa CSS dasar? CSS dasar dulu dong. Wajib CSS dasar dulu. Nah, kita lihat ya. Jadi gini, kalau teman-teman mau bareng-bareng sama saya bikin ya, kebetulan saya udah upload ngobar kita yang ini ke GitHub. Jadi teman-teman bisa buka GitHub saya. Nanti tinggal teman-teman ganti tema websitenya dan juga foto-fotonya. Cari repository yang namanya nih, landing page CSS Grid. Ya, masuk ke sini. Terus nanti teman-teman bisa lihat aja. Saya udah bikinin halamannya kok. Landing GitHub. Apa sih? sandikagali.github/landingpage.css/grid. Nah, ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Coba saya kopikan ke
mending grid apa flex, tergantung. Kalau simple mending pakai flex. Kayak misalkan gini, kalau saya pengen ngatur satu baris gini, ini mending pakai flex. Tapi kalau ngaturnya ada baris dan kolom kayak gini sekaligus, ini kan ada baris, ada kolom, pengen diatur sekaligus semuanya, pakai grid. Ya, jadi grid tuh lebih kompleks. Kalau cuma pengen ngatur satu baris ini, pakai flex aja cukup. Ini akan kita buat. Ini kalau misalkan kita lihat hasilnya, ini udah cukup responsif lah ya, walaupun belum responsif amat sih. Tuh, jadi ceritanya ini hasilnya. Mudah-mudahan sih bisa kita konversi ke dalam permintaan dari FreeCodeCamp ya. Oh, santai Chris, nggak apa-apa. Oke, kita cobain ya teman-teman ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita coba baca dulu deh. Kita coba baca permintaan dari si FreeCodeCamp-nya. Halo, halo, selamat sore buat yang baru bergabung. Selamat bergabung. Hari ini kita bakalan ngerjain FreeCodeCamp. Ini baru mulai, jadi silakan teman-teman boleh buka FreeCodeCamp-nya. Langsung kita masuk ke bagian project yang build product landing page ya. Kita klik sama-sama, kita baca. Jadi tantangannya adalah kita bikin sebuah aplikasi yang mirip kayak gini katanya. Ini ada contohnya. Nih. Ini saya close dulu ya. Ini saya close dulu. Kayak gini. Tuh. Mirip lah ya. Ini mirip sama yang kita buat kan. Ini sama ini. Ada sedikit kemiripan. Jadi menurut saya bisa dipakai. sandika.github/ apa tadi namanya? Aduh lupa namanya apa sih? Tadi kenapa saya ngeblank? Landing page. Nah, ini lihat ini dan ini ya adalah mirip-miripnya lah ya. Ada rencana ngebuat ngabuburit bulan puasa? Iya, kita mau ngabuburitnya belajar JavaScript dari dasar ngikutin FreeCodeCamp. Makanya ini harus beres dulu nih, tantangan yang sekarang. Ctrl Shift T buat apa? Oh, yang sebelumnya. Iya, betul-betul ya. Kenapa nggak kepikiran? Ya, lebih benar. Kalau nanti malam live kayaknya enggak. Apa kita live main game nanti malam? By the way, minggu ini kita pernah dua malam live main game. Saya lagi main game Ghost of Tsushima. Itu keren banget, teman-teman. Oke, caranya gini. Kita sama-sama clone dulu ya. Kalian boleh masuk ke repositorinya. Kita clone. Klik kode. Klik tombol clipboard di sini. Itu sama Mas Didik. Nanti kita bakalan main bareng Mas Didik. Kalau saya udah lumayan naik levelnya, sekarang masih cupu, masih X1 soalnya. Kita cloning dulu, kita simpen di desktop. Aduh, kita simpen di sini ya. Kita buka git bash dulu deh. Git bash seperti biasa. Apa mau nanya boleh nggak, sok tulis aja dulu, nanti kalau kebaca saya jawab, kalau bisa saya jawab. Pak Sandika, ketika berhasil menyelesaikan FreeCodeCamp apakah bisa dapat sertifikat? Dapat nih, tadi kita udah liatin. Kalau kita nyelesain ini ya, saya back dulu nih, ini udah selesai semua. Ini nanti bisa didapetin Responsive Web Design Certification, nanti bisa kalian taruh di LinkedIn jadi orang bisa lihat. Oh bener nih, udah selesai challenge dari FreeCodeCamp. Jadi kita cloning dulu. Caranya kalian buka git bash, arahin ke desktop, cd desktop, baru dari sini kita git clone. Salah. Git clone, lalu kita paste. Tadi kan udah di copy ya, yang ini udah di copy. Ini klik copy, kesini klik kanan, paste.
Kita tunggu. Pak Dika, kapan rencana belajar Golang? Waduh, nggak bisa saya Golang. Langsung merapat ke channelnya Bang Imre. Cari aja Cloud Engineering with Imre. Kayaknya belajar Golang. Atau ke Mas Agung Setiawan. Kayaknya Mas Agung punya. Agung Setiawan YouTube. Eh, Mas Agung ada nggak ya? Kalau nggak salah Mas Agung punya deh. Golang tuh ada. Langsung nih, kunjungin Golang. Kunjungin channelnya Mas Agung, subscribe, komen aja di videonya gitu. Disuruh Pak Dika subscribe. Oh, Mas Eko ada juga ya? Programmer Zaman Now YouTube. Saya lupa, Mas Eko punya gitu. Oh, Golang ada. Ya, ini mastahnya nih. Kalau kalian merasa tutorial-tutorial di WPU ini dasar banget, Pak, bikin yang lebih lanjut dong. Kesini dulu, ke Mas Eko. Atau tadi ke Bang Imre. Cloud Engineering with Imre. Golang. Eh, ada nggak ya? Kalau Bang Imre ini jagonya cloud computing. Buat kalian yang seneng jadi DevOps. Oh, pernah review code sama Mas Didik juga ya? Ada nggak ya Golang? Kayaknya ada. Tuh, ada. Golang. Langsung aja. Di Mas Eko ada kan? Tuh, jadi udah silakan langsung di follow aja nih master-masternya. Kalau kalian udah merasa di channel WPU nggak ada, itu artinya kalian udah naik kelas dari channel WPU. Langsung cari channel lain yang lebih expert. Tuh, ada Golang banyak. Mantap-mantap ya. Sip. Udah makan belum, Bang? Alhamdulillah, udah. Tambahin stok jaket warna hitam XL. Abis ya? Waduh, emang kemarin yang kemarin cepet banget tuh. Pada cepet banget abisnya. Mudah-mudahan bisa segera produksi lagi, teman-teman. Ini buat yang mau ini. Wih, tapi mudah-mudahan kalian yang dapet giveaway-nya. Ada 10.000 coba yang daftar giveaway, gimana saya pilihnya, pusing. Kita balik lagi ke sini. Oke. Developer sama programmer apa bedanya? Developer, ini dia nih. Agak susah juga nih jawabnya. Coba teman-teman ada yang bisa jawab tuh, Ardiansyah nanya. Kalau programmer tuh orang yang bikin program. Simpelnya gitu. Jadi programnya sesimpel apapun lah. Hello World juga sebetulnya udah program. Kalian bikin pakai JavaScript, console log, Hello World. Itu program. Kalau developer kayaknya harus lebih, kan namanya juga mendevelop ya, membangun gitu. Kayaknya lebih kompleks daripada seorang programmer. Developer, software developer ya khususnya, bukan developer yang lain kan. Rumah juga developer, pengembang komplek perumahan itu kan namanya developer juga. Software developer itu udah pasti programmer kayaknya. Tapi programmer belum tentu software developer. Gitu nggak? Coba setuju nggak dengan... Lah, kok kameranya mati? Sebentar. 11.000 entry tuh kata Ramset, mantap. Kameranya kepanasan. Pak, kok siang-siang pakai hoodie? Ya biar promosi lah. Mudah-mudahan menjawab ya, Ardiansyah. Siap, Krayan. Semangat ngerjain projectnya. Tutorial Flutter. Aduh. Flutter langsung ke masternya. Eriko Darmawan Handoyo. Ini teman saya, ini dosen juga. Dosen di Maranatha. Udah, ini nggak ada lawan. Flutternya ada 100.
Nih, 100 silahkan dinikmati tuh 100 video. Python. Udah Python tuh kalau nggak akang kita semua. Di sini. Atau ke Indonesia Belajar. Pak Budi juga punya Python. Tapi Python yang lebih ke arah machine learning dan AI. Kalau Kang Pukis, Python-nya lebih ke arah web. Dasar dan nantinya ke web. Kalau mau yang lebih ke AI, ya ingin menjadi the next 6 dosan, kesini belajarnya. Ke Pak Budi, Indonesia Belajar. Developer tuh orangnya juga, Lukman. Kan pekerjaannya development. Oh, gas free code game ya nanti. Ini kita terdistract. Sorry. Nanti kita jawab-jawabin lagi. Kita balik lagi ke pertanyaannya. Oke, jadi ceritanya yang akan kita buat mirip-mirip kayak gini. Tiba-tiba jadi aja seperti ini ya. Harusnya kalian sekarang udah punya, tinggal ganti gambar ya. Sekarang kita lihat permintaannya. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas di bawah sesuai dengan user story. Nanti user story ada. Give it your own personal style tuh. Jadi kasih elemen-elemen personal, gaya apa, cita rasa kalian sendiri ya. Boleh pakai HTML, CSS, JavaScript. Lebih bagus pakai plain CSS. Jadi jangan pakai Bootstrap katanya. Tapi kalau mau pakai Bootstrap atau SAS boleh. Yang nggak boleh tuh kalau pakai jQuery, React, Angular, Vue itu nggak boleh. Kalau mau pakai ya udah silahkan gunakan dengan resiko yang ditanggung sendiri. Nanti ada katanya, tenang aja, nanti akan ada project yang memang diminta untuk ngerjainnya pakai ini. Jadi sekarang santai aja dulu gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Katanya gini. Di dalam landing page kita harus punya sebuah elemen yang nama ID-nya header. Nah, udah punya belum? Kita buka dulu codingannya. Masuk dulu ke foldernya, kita kasih landing page. Terus kita buka di Visual Studio Code. Kita buka index ya. Kita lihat, kita udah punya header belum? Nggak ada. Ini punya kita nih. Nah, ini punya kita. Kira-kira kalau misalnya yang mau jadi header yang mana? Ini kebetulan agak tricky. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya kalau kita lihat di desktop ini gampang aja. Pak, ini header tuh yang ini, Pak. Ada judulnya, ada navigasinya. Ya betul. Tapi ini saya bikinnya agak aneh sih. Agak ngide. Kalau saya kecilin, pindah ke bawah navigasinya. Jadi sekarang headernya di sini. Jadi gimana menurut kalian? Tetap aja kita kasih ini headernya, atau justru yang ada gambar orangnya ini yang kita kasih jadi header? Atasnya kali ya, ini ya. Gak apa-apa lah. Namanya juga, namanya bukan header juga gak apa-apa. Jadi dia ada di bagian. Oh ada. Ternyata ada headernya, ya ampun. Sudah lupa ternyata ya. Jadi kita gampang aja tinggal kasih di sini ID header. Selesai permintaannya. Ternyata ada teman-teman ya. Jadi kita nggak jadi pakai yang menu, kita pakainya yang ini nih. Ini nih, ini jadi header. Agak aneh juga sih ya. Tidak apa-apa. Udah, jadi ini udah dapat header. Next apa? Harus ada gambar di dalam header dengan ID header image. Sebaiknya kalau logo dari company kita itu
pilihan yang bagus lah katanya gitu ya. Tapi kayaknya ini foto saya aja lah. Agak narsis dikit ya yang ini nih. Ini kita jadikan sebagai gambar header. Tidak apa-apa. Berarti dia yang mana? Oh, nggak ada. Waduh, ngaco ini. Ternyata gambarnya ada di luar. Gambarnya itu ada di mana? Gambarnya mana ya? Sebentar, ini tuh di mana? Oh, jadi background image. Gimana caranya? Supaya dia nggak jadi background image, gimana ya? Katanya dia harus image. Nih. Kalau kita keluarin, jangan jadi background image, bisa nggak? Jadi di sini, kita punya image gitu. Ini bakalan jadi rusak sih, nggak apa-apa. Kita coba aja. Stylenya kita benerin dulu. Stylenya ada di mana? Background image. Oh, di bawah. Nah, ini dia. Berarti coba ini kita matiin dulu ya, teman-teman ya. Halo Milky. Wah, mantap, ada Milky, ada Enzri. Asik nih, pasukan titik koma sudah pada hadir. Kita matikan dulu supaya gambarnya nggak ada. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Sekarang gambarnya hilang. Loh, kok masih ada? Kamu kenapa gambarnya masih ada? Karena saya bukannya bukan yang lokal ya. Kurang teliti. Nah, ini baru. Ini kita close dulu. Pas saran project atau latihan yang baru selesai belajar JavaScript dasar dan DOM. Kita bikin suite Java waktu itu. Coba bikin game sederhana. Lagi PKL disuruh pakai Laravel padahal PHP natif belum lancar. Nggak apa-apa. Justru kesempatan itu. Ada yang nyuruh. Daripada kalau belajar sendiri kan biasanya agak malas-malas tuh. Tapi kalau misalkan ada yang nyuruh, nah mulai kan ada beban. Gas aja. Kita ambil dari folder IMG. Kita ambil apa tadi? Hero. Ini misalkan kita kasih header image. Tadi disuruhnya ID-nya adalah header image. Nih disuruhnya ID-nya header image. Ya. Kalau kita jalanin, ini pasti ngaco langsung. Malah nggak tampil. Bagus, bagus sekali. Kenapa nggak tampil? Kenapa gambarnya nggak tampil? Saya lupa lagi ini tuh kenapa ya? Gara-gara ini ya. Bentar. Waduh, agak tricky juga nih. Dia ngilang ternyata ya. Berarti harus kita timpa di sini. Kita kasih hero
image, display, block. Gitu ya. Sekarang muncul. Kita kasih width-nya 100%. Kenapa 12? Height-nya kali ya, height. Saya pengennya dia width-nya nyesuaiin height-nya. Wah, malah jadi tricky begini. Itu background kan, Pak? Tadinya background, tapi saya diminta untuk gini. Backgroundnya kita biarin aja. Kita kasih logo. Kita kasih logo. Jadi sekarang biarkan jadi background. Ya. Sekarang kita kasih logo. Jadi image di sini adalah image logo. Coba kita cari logo dulu. Kita punya nggak logonya? Nggak ada ya. Saya ngambil logo dari mana ya? Bentar. Judul lagunya apa, Pak? Coba ketik tanda seru BGM. Sebentar, saya copykan logonya dari lewat WhatsApp aja lah. Jadi nanti ceritanya akan ada logo di sini kalau misalnya dikecilin. Yang penting kan ada image-nya. Nah, ini nih akan ada logo di sini. Ini kenapa jadi begini? Jadi ngaco. Bentar, kita cari dulu. Soalnya logonya ada di komputer saya satu lagi, jadi nggak bisa diakses. Bentar ya teman-teman ya, sabar. Langsung kirim link logonya. Iya betul, bisa juga, tapi saya mau cari yang gambarnya transparan. Bentar ya, sebentar, santai. Santai, Pak, ngopi dulu. Udah ngopi tadi. Logo PPU ada nggak? Nah, ini dia ada. Ah.
Mudah-mudahan ini adalah PNG. Logo. Sudah, ada nih, harusnya di sini sekarang ada logo. Nah, logonya warna hitam. Oke, sip. Tinggal tadi kita benerin, tadi kita melakukan apa ya? Oh, ini dia. Ini logo. Logo. Nah. Ada background ya. Kenapa ada background ya? Oh, ini nih gara-gara ini ada background ya. Di mana tuh dia? Ngasih backgroundnya di mana dia? Di media query-nya ya. Ah, ini dia. Kita kasih di sini. Saya udah lupa ini soal yang codingannya. Background color transparent. Tuh, sudah, tinggal kita taruh di sebelah sini. Jadi kalau digedein nggak ada, tapi kalau dikecilin ada nanti logonya sebelah sini. Kan sini nggak ada, tapi kalau di sini ada. Gitulah ceritanya ya. Kita kasih width-nya 100 pixel. Kegedean nggak? Oh, jelek ya. Warnanya hitam. Coba yang putih. Logo putih. Nah, tinggal ganti, udah di copy. Jadi logo putih. Tuh, tinggal kita turunin sedikit. Set. Ya, oke lah. Oke, tinggal kita turunin sedikit. Nuruninnya di mana? Di. Hero image ini kali ya, margin top. Oh, nanti ini semuanya. Ini semuanya. Tuh, salah. Bukan di sini tapi padding top kali ya. Hero-nya kita kasih padding top. Pixel. Oh, itu udah 100. Ada yang berubah enggak? Kalau kita oh, malah jadi panjang ya. Atau kita simpan di bawahnya. Kita simpan di bawahnya gambarnya. Ya, ini memang ngakalin sih ya. Judulnya juga ngakalin, bukan bikin dari awal. Kalau bikin dari awal kita bisa merancang agar jadi pas nih di sini nih. Enggak ya, bagusan di atas ya. ALT atas. Iya, kalau pengen tahu BGM ketik ya. Atau pengen tahu perintah apa aja yang bisa kalian ketikin, langsung ketik comments tuh. Nanti tahu. Pengen tahu misalnya mouse saya pakai apa, keyboard saya pakai apa, spek PC apa.
Kalau kalian pengen tahu apa gitu yang belum ada di comments-nya, kasih tahu saya. Nanti saya tambahin lagi di botnya. Udahlah, gini aja lah ya, nggak apa-apa ya. Agak kurang oke sih. Tapi kalau dikecilin gini ya nggak masalah. Kalau dibuka di handphone nggak masalah. Nggak apa-apa, sementara gitu dulu aja. Nanti kalau perlu kita rapihkan lagi, kita akan rapihkan berikutnya. Sip, yang penting ini udah oke. Sorry, tadi kayaknya ke-skip nih. Ih, logo WPU benernya tadi kita. Kenapa nggak muncul di desktop? Karena saya waktu di desktop, waktu itu tuh saya lupa keputusannya kenapa. Saya pengen memang ngeliatin si bajunya. Sehingga munculnya waktu pas di mobile aja. Dulu juga keputusannya apa saya lupa lagi ya. Kalian ada yang masih inget nggak? Nonton videonya nggak? Kalau di sini nggak ada. Tuh, hilang. Kalau di sini baru muncul. Halo Aldinov, thank you sudah bergabung menjadi pasukan titik koma. Selamat menikmati emot-emotnya. PKL di rumah bapak bisa nggak? Waduh. Diizinin nggak sama sekolahnya? Next, kita ke yang berikutnya. Di dalam header harus ada nav. Aduh. Nav kita di luar header, teman-teman. Nav kita di luar di sini, nav kita. Wah, kacau nih. Gak bisa kayaknya. Atau gini lah ya, gini. Kita barbar aja. Ini kita taruh di atas. Ini curang sih, kalau gini curang. Kan kalau ID tuh nggak ngaruh ke style kita ya. Aduh, jadi ini mencurangi. Kan sekarang header membungkus semuanya, baik itu nanti nav, baik itu nanti gambar ini. Kalau diizinin bisa di rumah bapak, janganlah. Hoodie-nya masih ada, langsung cek aja tokonya. Tokonya ada di sini, nanti saya tulis di chat. Stoknya terbatas ya, dan cepet banget abisnya. Jadi ya, kalian cepet-cepetan. Kayaknya harus buat dari awal. Iya bener Ilyas, waduh ini kita ngakalin jadinya. Gak apa-apa, kita cobain dulu aja, kita cobain dulu. Kita pindahin ke atas dulu, ke sini. Soalnya kalau buat dari awal kayaknya akan lebih lama. Tapi nggak apa-apa juga ya harusnya. Di dalamnya ada nav elemen yang ID-nya navbar. Jadi di dalamnya ada nav, udah betul. Kita kasih ID-nya navbar. Oke, dah. Di dalam navbar ini setidaknya ada 3 buah elemen yang bisa diklik. Yang nama kelasnya navlink. Nah, ini ada. Ya, kebetulan pas banget ada 4. Jadi kita kasih di sini kelas navlink. Oke. Oke, udah. Pada saat klik salah satu elemen di navlinknya,
Maka saya diarahkan ke bagian yang spesifik katanya, bagian tertentu. Nah, ini dia nih. Ini nggak ada kliknya. Harus pakai ID juga. Berarti ini kalau diklik, dia pindah kemana? Dia pindah ke sini aja kali ya. Kalau ini diklik, dia geser ke sini. Tapi harus ada tiga. Home. Home. Bisa lah. Bisa, 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 bisa. Ini kita kasih home. Ini kita kasih product. Ini kita kasih about. Atau about nggak ada ya. Kita nggak punya about. Yang ada gallery. Jadi ini gallery aja. Oke. Home-nya kita simpan di sini. ID home. Terus produknya kita simpan di sini di bawah, di service. Oh, berarti tulisnya service aja kali ya. Ini about-nya nggak usah. Ini kita ganti service. Ini kita ganti services. Oke. Tinggal di sininya juga kita kasih ID services. Kalau ini udah benar, dimintanya pakai section udah benar. Galeri juga pakai section udah benar. Galeri. Aman lah ya. Cara lihat keyboard, tanda seru keyboard tuh. Keyboardnya yang ini. Teman-teman. Yang ini keyboardnya, bukan yang ini. Yang ini akan menjadi milik kalian minggu depan. Aduh, selamat tinggal minggu depan. Sekarang udah nggak dual stream? Enggak. Karena di Twitch kita main game aja. Di Twitch kita main game, di YouTube kita berpusing-pusing ria ngoding. Salam dari Padang. Oh, mantap. Ini keyboardnya namanya Keychron. Saya harus belajar ngelepas solder. Saya pengen coba ngemodif ini nih. Kemarin nonton di YouTube ada tuh, jadinya enak banget suaranya. Udah ya, ini gak berubah kan? Kita udah bisa lah ngakalin ya. Walaupun ini barbar coding ya. Ditiru boleh, tapi resiko tanggung sendiri. Berarti malam ini Twitch, Pak. Waduh, dari jam 2 nih. Pengumuman giveaway-nya minggu depan. 16 atau 17... 16 atau 17 apa? April. Di Discord. Gambarnya nggak dikompres dulu, harusnya iya Alwi, betul. Cuman ini karena barbar coding, kita nggak optimasi. Ini jelek banget sih, kayaknya kalau kita jalanin kayaknya nggak bagus. Oh, nggak bisa. Harus pakai live server kalau mau diaudit. Kita coba live server. Baru kita audit. Inspect. Cari lighthouse, generate. Yang pasti jelek nih. Kalau kata Alwi, gambarnya harus dikompres dulu, betul Wi. Jadiin konten, apa yang jadiin konten? Chris, Pak Dika ada saran buat yang impostor syndrome? Jangan, nah gimana ya, saya juga mengalami itu sih. Tuh, jelek kan? Harus diperbaiki. Ya, apa ya? Impostor, saya juga sering banget ngalamin itu. Justru saya pengen tahu tipsnya juga Gary sama ya. Nanti coba kita cari-cari dulu ya gimana caranya mengatasi impostor syndrome.
Untuk smooth scrolling bisa menggunakan properti scroll behavior smooth. Oh, Wahyu GG nih, Wahyu GG. Oh bentar, ini sambil ngejawab punya Alwi. Betul banget, kalian harus melakukan optimasi pada gambar. Tadi gambar yang saya masukin gede-gede, nggak saya optimasi. Ini kalian bisa kesini nih. Squash, keren banget. Ini aplikasinya tuh PWA ya. Jadi kalau kalian buka ini sekali, terus kalian suatu saat nggak ada koneksi internet, tetap bisa dipakai ini. Keren banget. Caranya tinggal drop aja image-nya. Kita buka ya. Mana ini, misalkan tadi saya masukin gambar ininya ukurannya berapa? Ukurannya 600 kilo. Yang logo yang gede sih tadi. Ya contohnya kita masukin ini deh. Duh, hidung saya gatal. Caranya tinggal di drop ke sini. Nanti kalian bisa resize atau bisa kompres. Ini kompresnya keren banget nih. Lihat. Yang tadinya ukurannya 600 ya. Nih, yang tadinya ukurannya 600 kilo, kalau saya kompres jadi 50 kilo. Ini kecil banget ya. Kalau saya tambah lagi, kalau kalian pengen fokusnya di file size, kecilin kualitinya. Nanti gambarnya makin kecil ukurannya. Tapi agak sedikit burem. Kalian bisa lihat dibedain gini tuh. Kelihatan nggak? Nanti kalau misalkan si kualitasnya masih oke, ya udah nggak apa-apa. Tinggal di download. Pakai Paint bisa, bener. Pakai Paint juga bisa. Cuman ini kayaknya lebih sakti dari Paint. Karena kita bisa milih tipe kompresinya, kita bisa milih yang lainnya juga. Gitulah ya. Sip, jadi bisa dipakai. Dan ini juga jadinya kalau misalkan udah dibuka sekali jadi app gitu. Terus tadi kata siapa? Wahyu ya. Kita coba Wahyu nih. Sekarang kan kalau misalkan kita klik home, dia balik ke atas. Kalau klik service, dia loncat ke sini. Kalau kita klik galeri, dia loncat ke bawah. Oke. Atau kita kasih dulu ininya deh. Kita kasih bodinya min height. Tambahin dikit aja. Min height-nya berapa? Bisa nggak kalau misalkan dia ini barbar aja, barbar. Kurang 1100. Oh, lebih ternyata 1000. Dikit lagi, 1600. Supaya bisa naik. Nah, segini nih. Jadi kalau saya klik galeri, oh, kenapa dia nggak mentok ya? Nah, gitu. Jadi dia loncatnya ke sini pas. Nah, kata Wahyu bisa pakai scroll. Kita lihat. Disimpannya di mana, Wahyu? Scroll behavior smooth. Pada saat diklik kali ya. Di sini kali. Kita coba lihat. Oh, di body. Oke. Saya kira harus di elemen ya. Belum pernah pakai soalnya saya. Mantap. Masih loncat. Apa harus di sini? Apa saya ada yang salah ngodingnya? Oh, mantap.
Yoi. Atau di HTML. Kalau gini emang jadinya agak berat sih, karena semua kan punya perilaku itu. Coba di HTML, oke. Ya, di HTML bisa. Wih, mantap. Baru tahu nih saya nih, nggak pakai JavaScript ini. GG, GG, thank you, thank you, thank you. Mantap, mantap. Sudah. Oh, harus ada video, guys. Harus ada video. Kita harus tambah elemen video. Ada video, videonya di embed lagi. Kita contek aja dari sini. Kita contek dari sini. Kalau kita buka YouTube, halo teman-teman. Terus kita share. Nanti ada embednya. Nah sini kita contek aja embednya. Bisa di copy nggak? Bisa kan? Kita copy. Kita simpennya barbar aja ya. Kita simpen barbar di bawah. Setelah galeri. Sini. Kita bikin section. Berarti kita bisa nambahin satu link lagi tadi di atas. Section. Ada perintahnya nggak? Video. Nggak usah, kayaknya langsung aja. Masih lama pas streamingnya, kayaknya sampai ini beres lah. Satu minimal. Ketinggalan kapal tadi habis masak mie. Waduh, mantap. Sore-sore makan mie ya. Saya mulai jam berapa kita tadi ya? Kita mulai jam 4. Kalau video pakai iframe dan barbar ngurangin page speed, iya betul. Kok kita jalanin gimana hasilnya? Kok di sini munculnya? Kan saya simpen di bawah ya. Wait, why? Oh, gara-gara CSS-nya. Gara-gara grid ini, saya kan kalau pakai grid jadinya. Wah, ini nih kalau ngodingnya barbar ya begini hasilnya. Ini bisa kita kasih widthnya 100%. Height-nya nggak usah. Oh, wait. Atau kita masukin ke section deh. Section. Iya, gara-gara gridnya nih. Gini kalau tanpa planning. Section dengan ID. Apa tadi video ya? Atau di videonya ya? Atau gini deh, ini kelas. Ini ID. Saya mau kecilin itunya, saya mau kecilin sectionnya.
Sebentar, sebentar. Silakan, silakan yang mau pamit. Terima kasih udah mampir ya. Ini mohon maaf nih, kali ini kayaknya ngodingnya terlalu barbar ini. Tolong jangan dicontoh ya. Video kita kasih widthnya 600 pixel. Max width kali ya. Biar nanti dia ngecilin. Terus kita kasih margin auto. Dia ke tengah gitu. Kenapa kecil banget malah? Lah dia sekarang nggak mau membesar. Padahal saya udah kasih. Oh, widthnya belum di. Eh, udah ya. Kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Padahal widthnya itu lebar. Cuman segitu karena maksud kalau widthnya 600 saya pengennya segini tapi tingginya pas karena nyesuaiin margin page. Ah, cobain pakai min width. Sama. Embed container iframe. Wah, ini nih Alwi gokil nih. Ntar kita cobain punya Alwi. Berarti yang ini nggak butuh ya, Wi ya? Penuh banget dong. Kalau misalkan kita kasih, oh, widthnya tetap dikasih. Tinggal dikasih height-nya. Height-nya berapa? Height-nya harus height ininya, height. Min height 400. Loh, kok dia begini? Ini gak usah. Ini gak usah. Ngaco kan? Kenapa? Kenapa gini ya? Sectionnya harus relatif. Yang ini ya? Kayaknya nggak perlu deh. Aneh banget. Kenapa pakai pixel? Yang mana yang ini? Supaya dia tinggi aja. Kita nyontek ini deh, kita nyontek. Kita pernah bikin juga dulu waktu di sini. Coba kita nyontek yang
yang twice. Kayaknya kita di sini juga nyimpen ini deh, nyimpen YouTube. Oh, ada ininya. Kita ambil ininya aja nih. Tetap nggak full ya. Padahal kalau 100% tuh harusnya harapan saya penuh sih. Width dan height element video masih statis. Tadi udah saya ganti 100%. Udah nggak apa-apalah. Nggak apa-apalah ya. Kalau misalnya ini saya hilangin sekarang. Cuman ini nggak responsif. Jadi kalau ya dikecilin, responsif dia. Loh, kok responsif ya? Padahal ini kita kasih. Ya sudahlah. Salah target ya? Ini kok responsif? Padahal ini fix nih. Sudahlah, mantap-mantap. Ternyata Bapak suka nyontek juga ya? Loh. Gak mungkin ada yang bisa hafal semua codingan tanpa mencontek. Itu bener banget tuh kata Kaldiaris. Ini yang demen dari ngoding nih. Gak jalan bingung, jalan pun bingung. Kelas video bisanya untuk iframe. Tadinya gini, tadinya si anggap aja si kelas video ini adalah frame fotonya gitu. Iframe ini mau saya bikin 100% lebar dan tingginya, 100% dari framenya. Jadi akan selalu penuh gitu, pengennya gitu. Gara-gara dibungkus section kali ya problemnya ya. Sudahlah, tidak apa-apa. Ajaib. It's okay. Harusnya memang ini bikin dari awal sih. Ada formnya katanya. Ya ampun, kita nggak punya form ini. Formnya untuk apa? Oh ini, masukkan email address. Oke. Kita kasih kontak form aja kali ya. Kontak form. Kita taruh di sini. Has a form. Oke. Dari sini kita kasih section class kontak. Kasih form yang ID-nya form ya, form yang ID-nya form. Terus ada input email. Nah, di sini kita kasih input tipenya email, kita kasih placeholder-nya, masukkan email Anda. Gitu kali ya. Pakai button enggak? Disuruhnya pakai button enggak? Nggak ada ya. Ini pakai button nggak? Oh, ada di bawah. Submit button di bawahnya ada. Jadi kita kasih di sininya button. Button tipenya submit. Oh, ID-nya belum. ID-nya belum. Placeholder-nya udah. ID udah, placeholder udah, email input menggunakan validasi HTML5 udah ya, ini validasi HTML5, jadi jangan pakai teks,
Padahal tampilnya sama kalau pakai teks. Nih, tampilnya sama. Tapi kalau pakai email, tampilnya juga sama, nggak ada perubahan. Tapi kalau pakai email, kalau format emailnya salah, nggak bisa klik tombol submit. Itu bedanya. Udah, di dalam form ada submit. Oh, pakai input, jangan pakai button. Oke. Karena bisa juga pakai input. Input yang tipenya submit. Input yang ID-nya submit. Oke, ID submit. Pokoknya sebelum maghrib harus udah beres nih. Kalau yang nanya kapan beresnya, tidak peduli kodenya gimana, yang penting jalan. Loh, responsif ya, kadang-kadang ajaib ya. Berarti di custom di iframe aja, untuk sectionnya cukup taruh di margin auto udah. Dan iframe-nya min width 600. Oh iya, bisa juga tuh si Rajul. Jadi kita kita kasih style untuk iframe-nya. Hah, mantap, bisa. Kapan interview programmer-programmer yang kece badai? Waduh, pengen juga nih. Kamera baru enggak sih? Pindah tempat aja. Tadi kan di situ, pindah ke sini. Kamera masih yang lama. Canon M50. Udah, mungkin istirahat dulu tadi kita. Tadi kita dari jam 2 istirahat dulu, asar, lanjut lagi jam 4. VS Code temnya apa? Mayukai namanya. Next. Bentar, kita lihat lagi. Submit. ID submit udah ya. Pada saat klik submit, emailnya dikirim ke static page. Pakai ini aja. Oke, ini kita copy. Jadi kita key actionnya ke sini. Navbar should always be top. Waduh. Ini nggak bisa ini. Berarti nanti jelek banget dong navbarnya. Ah, kacau ini. Kacau guys. Ini kita bisa nyelesain, tapi tampilannya jelek. Karena hanya ngejar ngumpulin aja. Mana navbarnya? Eh, salah. Di sini ya navbarnya mana? Navbar. Ini ya. Jelek dong. Kalau misalkan saya kasih navbar, ternyata saya pikir bisa diakal-akalin begini. Ini sih cocoknya pakai portfolio. Navbarnya always be on top of viewport. Jadi gimana coba? Ini harus pakai position. Fix. Hancur langsung ini pasti. Tuh kan, hancur. Apalagi kalau dikasih responsifnya. Tuh, responsifnya langsung ngaco. Wah, ini kacau. Ntar, kita coba ikutin aja dulu apa mau dia. Coba nanti lulus tesnya nggak gitu.
Produk landing page harus minimal punya satu media query. Udah, media query. Udah, Pak. Ini, Pak. Ada, Pak. Di bawah. Aman. Ini aman. Harus ada flexbox minimal satu. Ya ampun. Kita punya nggak? Display flex. Ada. Aman. Kita punya flex. With 100%, siapa sih nafbarnya? Izin Pak mau maghriban, salam dari Lombok. Oke, Lombok udah masuk maghrib ya? Iya nih, kayaknya mau hujan nih di Bandung nih. Berarti kita kemana? Ke nafbar ya? Coba, apa yang bisa kita lakukan kira-kira supaya nafbarnya bisa diselamatin? Tanpa terlalu banyak ngubah-ngubah. Kita kasih bodinya padding top. Kok ikutan dia? Kok nafbar ikut turun? Saya pengennya justru bodinya aja yang turun. Top 0. Nah, gini lah ya. Thank you yang sudah mengingatkan. Kapan code review? Saat puasa sambil ngabuburit katanya. Buat yang nanya tuh, kapan code review sama Bang Imre? Kok hasilnya barbar, Pak? Ya ini karena tidak ada planning, Dave. Kita memang tadinya bisalah mindahin apa yang kita buat ke sini. Ternyata barbar. Kita coba ya, kumpulin dulu ya, teman-teman ya. Kita lolos tesnya nggak gitu kan? Cara ngumpulinnya gimana? Cara ngumpulinnya kita butuh ini nih, kita butuh JavaScript ini. Kita butuh JavaScript ini. Kita masukin ke dalam script kita. Jadi kita simpan di bawah. Kita punya script juga ya. Kita simpan di akhir aja lah. Di sini. Kita bikin script lagi. Kita kasih src. Simpan sini. Supaya nanti ada tesnya. Nanti ada tesnya di sini. Tuh, ada di sini. Caranya tinggal kita klik, terus kita pilih mau ngetes apa sekarang. Kita ngetes landing page ya. Landing page kan? Nih, produk landing page ya. Kita lihat. Apakah... Oke, Peter. Thank you. Bismillah. Klik. Aduh, kurang satu. Apa yang kurang? Oh, harus ada name-nya. Email harus ada name-nya. Oke. Aman atau ini mah ya. Ada name email. Beres. Walaupun barbar. Yeah, beres. Walaupun hasilnya jelek banget ya, teman-teman ya. Ya lumayan lah. Cuman ini kita ketengahin ya. Atau kita styling dulu ininya. Kontaknya. Enggak gege Ramset. Barbar ini. Ini ya oke lah, kalau misalkan ini di desktop ya nggak bagus, tapi nggak jelek. Tapi kalau di mobile nangis sudah. Klik. Loh. Kok nggak ngaco? Lulu. Kok jadi nggak ngaco? Saya kira bakalan di sebelah kiri tadi kan. Oh, tadi ya udah dibenerin sama ini ya. Sama siapa tadi? Disuruh width-nya 100% tuh kata Lumon. Wah, mantap. Bingung kalau bener. Ya karena width-nya bener tadi saya enggak ngeh tuh.
Jadi sekarang kalau diklik ini udah bener. Mantap, tinggal ini si iframe-nya ada di atas. Coba nav-nya kalau diklik. Nav-nya mana? Nav-nya itu harusnya di atas semuanya. Wah, ini kacau, ini pasti yang nonton tidak mendapatkan faedahnya ini. Malah barbar. Menu. Menu bukan. Z-index. Coba kan Z-index 10. Kenapa ya? Gara-gara si iframe ini, kenapa dia pengennya di atas semuanya ya? Ini, kenapa dia di atas? Gimana supaya dia ngumpet ke belakang? Siap, overpower. Mantap. Gak apa-apa, Pak. Semakin barbar, makin banyak ilmunya. Jadi apapun keadaannya, heran terus. Ya, itulah. Jadi, oh, jadi gitu. Oh, jadi ternyata diginiin begini. Udahlah, kita kasih style dulu itunya, formnya. Taruh di mana ya? Jadi bingung naruh CSS-nya juga berantakan gini. Di bawah aja, tadi dekat dek. Tadi yang baru di mana? Di bawah sini. Sebelum service aja. Dia tuh apa sih namanya? Kontak ya. Email. Kontak. Input. Display. Kalau project gajinya minus, iya saya yang bayar ke kantor. Display block, margin, auto. Nah, dia ke tengah kan. Udah, sekarang kita ini satu-satu. CSS, tolong carikan saya kontak. Di dalamnya cariin input yang tipenya adalah email. Cari tipenya email, kita kasih width-nya berapa? 200 pixel. Yang gede lah sekalian. Kita kasih height-nya 50 pixel. Atau nggak usah dikasih height, kita kasih padding aja. Padding 5 pixel. Kurang gede, paddingnya 10 pixel. Saya pengen tulisannya gede soalnya. Udah, kita kasih font size. Berapa? 20 pixel. Iya bener. Silakan kalau mau yang ngebenerin langsung pull request. Undang Pak Eko, bener saya pengen banget tuh ngundang Pak Eko, programmer zaman now. Dia mantep banget sih. Bayangin ya, dia tuh kerja di Blibli. Jadi udah jadi posisinya udah oke gitu. Masih sempet bisa berbagi ilmu yang dia punya. Gokil, kan dia sibuk banget harusnya. Lihat video-videonya, niat banget dibikinnya. Kita kasih sudutnya tumpul. Apa?
border radius kegedean. Santai-santai. Dah. Makasih. Udah, sekarang cari yang satunya. Kontak, input, tipenya, submit. Kok nggak ada gelas kopinya? Nggak, kopi saya kopi sehari sekali, wi. Pagi-pagi aja. Kalau lebih dari jam 12, perutnya udah mulai ngadat. Minum air putih aja. Kita kasih widthnya 300 pixel biar tuh, oh kegedean 200 pixel. Hate. Margin dulu deh, margin kok Martin, margin 10 pixel auto hate. Background color bada 55. Kita ilangin bordernya. Border 0. Border radius 5 pixel. Font way bold. Gak jual gelas titik koma, dulu saya pernah jual, cuman kualitasnya kurang bagus ya. Jadi sablonannya tuh hilang-hilangan, jadi saya masih cari cara. Lagian terus ngirimnya agak susah sih kalau muk. Suka ngerokok? Enggak. Udah berhenti 2011 saya berhenti. Dulu parah ngerokoknya saya. Apa channel Pak Eko programmer zaman now? Gas, langsung follow. Bilang ini disuruh Pak Dika follow Pak Eko gitu. Semua ada guys. Kalau kalian udah cukup dengan dasar-dasar, lanjutannya kesini. Oh sakti lah, ini semua bener-bener programmer menurut saya. Karena kan kalau saya programmer PHP, programmer JavaScript gitu, saya gitu. Kalau Mas Eko ini atau Kang Eko ini semua programmer. PHP, Java, JavaScript, Kotlin, Golang. Ngeri lah, keren banget ini. Hoodie harganya berapa? Ini ada di sini. Ada di sini. Di website barbar kita ada tuh. Udah ya teman-teman ya, jadi ini mantap. Walaupun barbar begini, kita udah, tugasnya udah berhasil dikumpulin. Terus katanya tugasnya udah aman tuh, 16/16 aman, berarti tinggal kita kumpulin. Tapi sebelum dikumpulin, kita akan upload dulu ke GitHub-nya. Ya, jadi kita upload dulu ke GitHub. Teman-teman sekali lagi, kalau mau pull request atau submit issue boleh. Kita git add dulu. Git commit. Barbar coding. Baru kita git push. Programmer Ruby. Ruby itu Mas Agung Setiawan. Mas Agung Setiawan tuh kok gak salah dia Ruby ada deh. Tuh. Belajar Rails. Rails kan Ruby kan. Kalau yang lain saya kurang tahu. Kalau di Mas Eko Ruby ada gak? Gak ada sih kayaknya. Ruby. Gak ada.
Tuh sampai Redis ada dong di Mas Eko. Ya, nggak ada ya Ramset ya. Emang nggak ada di sini. Halo Resi. Mudah-mudahan Resi baru datang. Jadi nggak nonton. Kita ngodingnya barbar. Udah ya, udah disimpan ke GitHub. Jadi sekarang harusnya di GitHub itu apa tadi? Landing page ya. Loh, kok belum update? Wait. Kenapa? Oh, ada yang salah. Hah, ini kenapa nih ya? Loh, kenapa ya? Oke, siap. Terima kasih. Jadi background sound, aduh. Ya untung nggak lihat Resi, soalnya kacau tadi ngodingnya. Bentar. Ini saya mau nanya, ini kenapa teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Kok saya nggak bisa nge-push? Apa yang salah? Oh bisa, berarti internet ya barusan. Internet ya, ini kayaknya mau hujan nih. Oh, harusnya pakai force ya. Dash force. Biar nggak kagok bar-bare gitu maksudnya. Belum update ya? Ini kenapa lagi dia versi mobile, ya ampun. Wah. Kenapa belum ke update? Udah tuh, komitnya udah masuk. Sekarang pages pindah ke sini ya, saya baru tahu. Tadinya kan ada di scroll. Tuh, kenapa? Wah. Wait. Bentar. Kenapa tidak update? Kan ini udah. Udah ada scriptnya harusnya di sini. Tuh, ini udah ada. Tapi kenapa di sini belum? Oh, masih ini, masih. Sini belum masuk. Udah. Lah. Oh, salah. Udah kaget saya. Ternyata ini technical documentation page. Product landing page run. Dah, aman. Berarti tinggal kita kumpulin ini URL-nya. Kumpulin. Masukin ke sini. I've completed this challenge. Yeah. Satu lagi guys, sudah satu lagi mah nggak akan sekarang lah. Tar aja. Tapi kayaknya gampang sih. Git commit udah. Beli kaos kayaknya saat ini belum ya, belum ada diskon ya teman-teman. Dah beres. Tinggal kalau kita lihat ke sini. Satu challenge lagi. Kalau ini gampang kayaknya. Kayak ini sompral namanya ya, kalau di kata bahasa Sunda. Ini saya mau pakai yang ini. Untuk yang challenge yang ini kayaknya kalian
Kalian senang ya melihat saya ngoding yang ngaco. Ternyata beda ya, Pedika yang live streaming sama Pedika yang video tutorial YouTube beda ya. Nah, itulah di tengah-tengah itu ada proses yang namanya editing. Tetap barbar, cuman kalian nggak lihat aja. Makanya saya mau ngumpulin tuh, saya mau coba buka-buka video lagi, cari bloopers-bloopers. Saya mau bikin satu video isinya blooper semua. Buat kayaknya oke tuh buat member, khusus member boleh ngelihat saya bloopers. Sandika Galih, mana yang Sandika Galih? Yang ini. Jadi saya mau lihat yang ini. Nah ini mau saya jadiin project berikutnya, yang ini. My portfolio should have a welcome section with an ID of welcome section. Bisa lah ya. Ini bisa dijadiin welcome section. Section bisa. Besok satu lagi. Aduh, menarik, menarik, menarik. Bisa, bisa. Besok bisa. Berat streaming sambil coding. Yang berat tuh gara-gara saya nggak nyiapin dulu. Biasanya saya suka baca-baca dulu, tadi mah enggak, langsung gas. Welcome section should have H1. Harus ada H1-nya. Ini H1, aman. Harus ada project section with an ID of project. Harus ada project section. Ini project udah ada, aman. Ini aman. Harus ada setidaknya satu elemen yang nama kelasnya projectile. Ini satu. Ini kita kasih projectile, projectile, projectile. Aman. Project harus minimal ada satu link. Nah, tinggal tambahin tombol nanti di sini. Klik. Aman. Jangan diingetin tuh kata Angker Moriarty. Nanti kita jadi ngerjain ya. Udah. Besok ya, besok. Mudah-mudahan besok kita bisa lanjut lagi. Udah malam ya kita? Belum. Ntar lagi maghrib lah. Sampai kita sekitar 5 menit, 10 menitan lagi aja. Udah. Besok lagi. Yang penting satu beres sebelum dapat sertifikat. Lumayan. Ini 300 jam loh perjalanan kita. Mana ya? Nih, 300 jam. Kita dari awal tuh. Kalau kalian lihat di playlist live ya, kita dari awal mulai HTML, CSS. Ini menurut kalian kamera enak di sini atau saya pindahin lagi ke depan? Saya agak kagok sih ngeliatnya ke sini. Aduh. Mohon maaf ya, teman-teman. Terlalu barbar nih. Wita sama Wit udah malam. Udah maghrib ya. 5 menit lagi aja, 5 menit. Di sini berarti ini benar, udah oke. Tapi saya nggak ngeliat gitu, nggak ngeliat ke kamera. Enak di depan ya. Biar pamer kan, mau pamer ini. Tuh. Nih. Ya nanti ganti-ganti lah, kadang-kadang pindahin ke depan, kadang-kadang pindahin ke samping. Kadang-kadang nanti saya mau coba di sebelah kanan sini. Ya bentar lagi maghrib, 5 menit lagi lah kita. Kalau masih ada yang mau ngobrol-ngobrol sebelum maghrib boleh. 5 menit. Semangat.
dari kanan shot ke kiri dari sana ya. Ya cuman di sana itu ada lampu, saya nggak bisa situ. Ya, harus diatur-atur dulu. Sudah pas, Pak. Pernah coding sampai berapa lama? Ya, kadang-kadang kalau lagi semangat, ya bisa berjam-jam. Tailwind, belum ya? Doakan saja mudah-mudahan segera. Laravel nanti kita mau pengennya sih mulai dari awal lagi. Kan sekarang udah 8, kita dulu 5, berapa tuh? Pengen lah. Ah, tambah sakti tuh Laravel sekarang. Siapa yang nyobain Livewire-nya? Siapa yang nyobain Laravel Nova? Cloud. Rekomendasi situs cloud. Waduh, gak tahu saya. Navbar di tutor Bootstrap 5 belum? Udah, navbarnya udah kita bikin navbar kok. Emang ada berapa Pak yang ikut giveaway? Ada berapa? Ramset 11.000 ya? Banyak banget. Minggu depan ya, mudah-mudahan sih kalian yang dapat. Udah coba lubing switch-nya belum? Pengen banget nih, tapi saya pengen nih. Kan ini bukan hot swappable, jadi saya pengen nanti ngelepas soldernya, ngelubing, pasang lagi, ya pengen lah. Kapan diumuminya 16 atau 17 di Discord? Solusi duduk lama kadang bikin perut buncit, iya nih gawat nih. 11.343 tuh. Nih, sebelum kita berpisah dengan keyboard ini, kita pakai ngetik dulu. Mari kita mengetik. Aduh. Duh, kok nggak kedetek? Nah lo, keyboardnya nggak kebaca. Ada yang harus saya pencet nih, apa ya? Oh, belum diklik. Aduh, ngaco. Website-nya belum diklik. Thank you.
jelek banget. Dah. Cukup. Type testnya di Monkey Type namanya, monkeytype.com ya, boleh kalian cobain. Merdu kan suaranya? Tuh ada di chat kalau mau. Nanti ini bisa menjadi milik kalian minggu depan. Keyboard plus tanda tangan, waduh. Ya nanti kalau misalkan mau yang menang, nanti yang menang nggak mau lagi. Iya katanya VX64 jadi barang langka ya. Puasa live juga iya, insya Allah. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk live streaming kedua kita sore hari ini. Mohon maaf kalau terlalu barbar. Mudah-mudahan sih masih tetap, kalian masih tetap bisa dapetin inilah, masih tetap bisa dapetin manfaat dari kebarbaran ngodingnya tadi. Bentar, kepanasan. Kameranya kepanasan. Apa tadi saya mau ngomong apa? Mudah-mudahan besok kita masih tetap bisa live streaming, lanjutin lagi satu lagi. Kalau enggak ya berarti kita ketemunya minggu depan lah. Mau tidak mau, ya. Jadi kalau misalkan kita ketemunya minggu depan dan udah puasa, saya mohon maaf buat teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin. Mumpung sebelum puasa, buat teman-teman yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata di atau penyampaian di channel Web Programming Unpas ini. Terus minggu depan tungguin tanggal 16 atau 17 di Discord saya akan umumkan pemenang dari giveaway-nya. Ada banyak banget nih pemenangnya, ada 55 pemenang. Mudah-mudahan kalian adalah salah satunya. Rencananya kita bakalan live streaming ngabuburit seminggu ya, mudah-mudahan sih lebih dari satu kali ya. Sabtu tetap kita bakalan showcase project, itu mah udah pasti ya. Kalau nggak jam 2, jam 4. Tapi nanti di hari-hari biasanya saya akan usahakan, kayaknya abis duhur lah, abis duhur sampai asar aja, kita akan ngabuburit buat belajar JavaScript. Ya, jadi mungkin itu aja untuk live streaming hari ini, lumayan seru juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir, udah hadir, udah nonton, udah komen, udah tadi jadi pada jadi member, udah kirim Saweria, pokoknya terima kasih semua buat moderator-moderator. Makasih nih Ramset dari tadi ya, dari jam 2 tadi udah menemani saya, memantau chattingnya jadi kondusif seperti ini. Makasih juga buat Resi tadi udah mampir, Mas Didik udah mampir, kalian semua juga yang udah mampir sampai sore ya. Itu aja, stay safe terus teman-teman. Sehat-sehat selalu. Yang tadi terkena musibah gempa, mudah-mudahan gak apa-apa ya, mudah-mudahan aman-aman aja. Kita ketemu lagi di live streaming berikutnya. Saya Sandika Gali pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa titik koma teman-teman. Sampai ketemu lagi, bye-bye.